Sebelum menonton jangan lupa tekan butang like and subscribe. Lagi sekali peluang di tempat yang hampir sama dimiliki oleh JDT. Kali ini kelihatan Shafiq Rahim juga sedang berada berhampiran dengan bola. Dalam percubaan JDT untuk mencari gol yang ketiga melalui sepakan percuma ini. Safawi, Shafiq Rahim dan juga Forestieri. Siapa agaknya yang akan mengambil sepakan ini? Apakah Shafiq? Fawi kali ini gol! Cantik! Safawi Rashid membuktikan dia masih lagi berbisa memiliki kebolehan dalam melakukan sepakan percuma. Jelas sekali dengan kehadiran tiga pemain di berhampiran dengan bola itu mengelirukan Kamarul Afendi kerana ketiga-tiganya sebenarnya adalah pemain yang biasa mengambil sepakan percuma. Bagaimana Forestieri yang mengambil untuk kali pertama tadi. Shafiq Rahim juga bersiap sedia. Namun Safawi Rashid mencuri tempuan. Lencongan yang dilakukannya untuk menewaskan Kamarul Afendi bagi membolehkan JDT di depan tiga jaringan ketika ini di Stadium Sultan Ibrahim ini. Hanya memerhatikan